Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan unboxing anggrek Archaeopsis lilifolia flava atau alba berserta barusannya, yaitu Xylogene speciosa, Papyopedilum agusi, Papyopedilum javanica, dan ada juga Hoya amicabilis. Dan semua tanaman ini dari Gunung Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Dan untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Untuk anggrek ini saya membelinya dengan cara online dari Arifin Orchid Bruno Purworejo Indonesia, dan dikirimkan ke kota saya Samarinda Utara, dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Dapat terlihat paketannya yang rapi, dan pada saat ini saya akan mulai membuka paketannya, dan saya membukanya dengan cara hati-hati supaya tidak merusak tanaman yang ada di dalamnya. Dan ternyata di dalamnya untuk semua tanamannya dibungkus menggunakan kertas, dan dapat terlihat rapi sekali. Dan pada saat ini saya mengeluarkan semua tanamannya dari kardusnya, dan nanti akan saya buka satu persatu. Dan pada saat ini saya akan membukanya, dan telah saya hitung semuanya berjumlah 7 bungkus. Yang pertama ialah Archaeopsis lilifolia flava atau alba, dan saya membelinya 2 rumpun. Dan yang lainnya yaitu sebagai bonusannya Xylogene speciosa, Papyopedilum javanicum 1 plant, Papyopedilum agusi 3 plant, dan untuk Hoya amicabilis ada 2 plant. Dan ada yang satunya sudah ada pedangkelnya. Setelah saya keluarkan dari bungkusan kertasnya, dan saya diamkan di tempat yang terbuka selama 1 malam. Dan pada saat ini saya akan mulai menanamnya, dan nanti untuk pembungkus plastiknya saya akan membukanya. Dan ternyata dari sananya sudah di beri media berupa sekam bakar, dan saya menggunakan ada pot yang terbuat dari sabut kelapa, dan ada juga pot dari plastik, dan medianya ialah pupuk yang dicampur dengan potongan akar kadaka dan potongan sabut kelapa. Dan juga ada pakis andam, dan juga nanti ada campuran akar kadaka. Pada saat ini saya akan mulai menanam, yaitu yang pertama ialah anggrek Xylogene speciosa, dan saya menggunakan pot yang terbuat dari sabut kelapa, dan saya beri media tanamnya berupa pakis andam di bagian bawahnya. Dan untuk
sekam bakarnya nanti akan saya letakkan di atasnya. Dan ternyata akarnya sudah panjang, dan setelah saya memencet akarnya ternyata masih keras. Dan saya tekan-tekan, setelah itu di atasnya saya beri tambahan akar kadaka supaya anggreknya dapat berdiri dengan tegak. Dan ini ialah yang anggrek tanah Papilio pedilum. Yang pertama saya tanam ialah anggrek Papilio pedilum javanica yang satu plank, dan untuk medianya bagian bawahnya saya beri media tanam yang dari pupuk kotoran sapi dan dicampurkan dengan potongan akar kadaka dan potongan sabut kelapa. Dan nanti juga ditambah lagi di atasnya potongan sabut kelapa dan juga potongan akar kadaka supaya membuat anggreknya tidak oleng dan dapat berdiri tegak. Pada saat ini saya akan menanam anggrek tanah Papilio pedilum agusi, dan juga medianya sama yang saya gunakan untuk menanam anggrek Papilio pedilum javanica. Dan untuk menanam anggrek genus Papilio pedilum ini memang medianya ialah bisa menggunakan tanah humus atau tanah pupuk. Pada saat ini saya akan menanam Hoya amicabilis, dan saya menggunakan media tanam yang sama seperti saya menanam anggrek Papilio pedilum. Dan juga nanti ditambah lagi potongan sabut kelapa dan potongan akar kadaka di atasnya. Dan untuk sekam bakarnya nanti ditaburkan di atasnya. Dan untuk Hoya ini memang hasil cuttingan, dan pada saat ini memang ukurannya masih pendek, dan ternyata sudah dibalut dengan menggunakan akar kadaka di bagian katingannya. Dan yang terakhir saya menanam anggrek Atsirapsis lilipolia fava, dan untuk medianya di bagian bawahnya juga saya beri media berupa pupuk kotoran sapi dan juga potongan akar kadaka dan potongan sabut kelapa. Dan inilah contoh bunga dari anggrek Archaeopsis lilipolia fava atau alba bila sedang berbunga. Untuk kuntum bunganya di bagian labiumnya berwarna putih, dan bagian sepal dan petalnya berwarna hijau. Dan ini contoh dari bunga anggrek Papilio pedilum agusi bila sedang berbunga. Ini contoh dari bunga anggrek Papilio pedilum javanicum bila sedang berbunga. Dan yang ini contoh bunga dari Hoya amicabilis bila sedang berbunga. Kuntum bunganya berwarna kuning dan tentunya beraroma wangi.
Dan inilah semua hasil saya menanam anggreknya. Yang pertama ialah Phyllogen speciosa yang saya tanam menggunakan pot 1 kakak. Dan yang kedua ialah anggrek Archaeopsis lilifolia valva atau alba, dan saya menyemplitnya menjadi 4 bagian. Dan yang ini Papilledum agusi 3 pot, dan Papilledum javanicum 1 pot, dan Oya amicabilis 2 pot. Dan pada saat ini saya letakkan di rak pot saya, dan saya letakkan di tempat yang redup dan belum saya siram, dan saya akan menyiramnya pada sore hari.